اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Saya ditayangkan waktu di Kuwait contohnya penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang Islam di Syria sekarang ini. Dia sudah sampai kepada peringkat muslim-muslimat sekalian, ada di antara mereka ini yang dianiaya. Tuan-tuan boleh tengok ada satu video klip yang tersebar sekarang dalam internet, ya, di tanam orang tu sampai ke apa ni, leher dalam lubang, nak dikambus. Sebelum dikambus dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang kambus tu dengan berpakaian tentera bawa senapang, dia kata syu la ilaha illallah. Apa dia la ilaha illallah? Tapi kamu kena ganti, kamu kena sebut la ilaha illa Bashar al-Assad. Sekalian musawwar, yakni dirakamkan. Daripada kamu sebut la ilaha illallah, kamu kena sebut tidak ada Tuhan melainkan Bashar al-Assad. Khawaslah na'uzubillah. Alhamdulillah, tapi video itu kita dapat tengok. Sampai ke tahap itu kekejaman manusia, sampai ke tahap itu kemungkaran yang sedang berlaku daripada kalangan orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Sebab itulah di sini disebut wa hunaka harisan li hadha al mujtama yahfazanahu wa yumsikanahu an yazul. Ada dua harisan, pengawal bagi masyarakat yang perlu diperhatikan, yang perlu kita pegang. Dua pengawal. Hunaka awalan haris al iman. Pengawal pertama adalah iman. Ini kita dah bincang. Dia mengajak kita menjaga iman kita. Dia mengajak kita menjaga diri kita daripada panahan syaitan. Banyakkan baca Al-Quran, banyakkan zikrullah, banyakkan sebut na'udzubillah minasyaitanir rajim. Pastikan dalam, kalau boleh sentiasa dalam keadaan berwuduk, sebagainya. Panjanglah ceritanya. Ini telah kita bincang. Wa hunaka thaniyan, dan di sana ada bab yang kedua, iaitu hadzal harisul ijtimai, yakni pengawal masyarakat. Tadi setelah saya sebut, Islam ini bukan milik individu, tak boleh dibangunkan oleh individu, dan Islam ini bukan, dia datang hanya sekadar untuk merawat permasalahan individu. Tak. Selain daripada merawat permasalahan individu, Islam juga datang untuk menjaga, mengawal dan merawat ummah dan ijtimak, yakni masyarakat. Alladhi yujassidu dhamir al-mujtama'ul 'am, alladhi yugharu 'ala al-aqa'idu an yuqdash wa 'ala asy-sya'airi an tudayya. Dia kata khasnya dalam keadaan sekarang ini, yang satu persatu dapat kita lihat bagaimana usaha sedang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, oleh kumpulan-kumpulan tertentu, oleh gerakan-gerakan tertentu untuk yakhdash, untuk masuk di dalam ummah, masuk di dalam masyarakat. Dia nak cuba robek kita punya fabrik masyarakat, dia nak cuba robek keunggulan jati diri Islam yang ada dalam masyarakat tersebut. Dia cuba robek sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Yeah. Yang terakhir, dia masuk melalui seorang yang bernama Irsyad Manji. Sekejap lagi saya baca pada tuan-tuan siapa dia Irsyad Manji ni. Sebelum simak sekalian, salah satu cara untuk mempertahankan hadzal haris yansha'uhu fil mujtama', pengawal yang boleh menjadi pengawal kepada masyarakat, yang pertama sekali adalah ahkamul Islam wa ta'alimuh. Yang pertama sekali harus dilantik untuk menjadi pengawal kepada masyarakat adalah hukum Islam dan ajaran-ajarannya. Ini pertama sekali. Ikut Syekh Zulkarnain. Allati taj'al kull muslim mas'ulan amma yahduth fil mujtama' min hawlih. Yani bila kita bentuk kesedaran hukum-hukum Islam dan ajaran-ajaran Islam di dalam masyarakat, ini akan mengakibatkan taj'al kull muslim, akan menjadikan setiap orang Islam itu mas'ulan, bertanggungjawab terhadap setiap sesuatu yang berlaku di sekelilingnya. Tuan, kita perlu kepada
didikan Islam, maklumat dan ilmu tentang Islam, supaya setiap seorang daripada kita ini akan menjadi mas'ul, akan menjadi bertanggungjawab terhadap sekeliling yang ada di pada kita. Sebab pertama sekali kita baca balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, pengawal, dan kamu bertanggungjawab terhadap yang kamu pimpin dan yang kamu kawal. Jangan kita lupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran. Siapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, hendaklah dia ubah ianya, biyadih, dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanih, sekiranya dia tidak mampu dengan lidahnya. Fa in lam yastati' fa bi qalbih, sekiranya dia tidak mampu dengan hatinya diubah. Fadzalika adhaful iman, itu adalah serendah-rendah iman. Kita balik-balik pada awal kalimat hadis tadi. Man ra'a minkum munkaran. Allah tak specify. Allah tak kata orang yang lihat kemungkaran ini mesti hanya terdiri daripada kalangan ustaz saja. Tak. Nabi tak sebut dalam hadis ini orang yang lihat kemungkaran dan wajib kena ubah ni di kalangan orang yang graduate fakulti pengajian Islam saja. Tak. Allah tak kata, ataupun Nabi SAW dalam hadis itu tak kata yang perlu mengubah kemungkaran, bila ada kemungkaran di hadapan dia, hanya orang yang begini, begitu, begitu saja. Tidak. Disebut di situ man ra'ah. Siapa saja di kalangan kamu. Maksudnya, yang saya bercakap ni kena buat, tuan-tuan yang mendengar pun kena buat. Maksudnya, tiap seorang daripada kita ini adalah kullukum. Kata Nabi kan? Ra'i. Setiap seorang daripada kita ini ada tanggungjawab yang kita kena buat ikut kemampuan yang ada kepada kita. Hadza ma tafruduhu al-awamir al-Islam wa nawahi. Inilah dia yang dibentuk di dalam Islam melalui arahan-arahannya dan juga perintah larangannya, min nasihatu fid din. Dengan menganjurkan, Islam menganjurkan dalam agama ini untuk kita sentiasa ingat mengingat an-nasihatu fid din, kan, mengingati dalam urusan agama. Wa da'watu ilal khair, Islam menganjurkan kita sentiasa menghidupkan kerja dakwah. Tuan-tuan, kerja dakwah bukan kerja orang jemaah tablik saja. Ada ingat kerja dakwah ni kerja orang jemaah tablik. Tak. Jemaah tablik tu satulah, satu jemaah. Jelas? Kerja dakwah ni adalah kerja orang yang dia ucap aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tertanggung di atas dia tugas dan tanggungjawab. Wattawasi bil haq, dan memberi pesan kepada yang hak. Wabis sabr, dan juga ke atas kesabaran. Wabil marhamah, dan mengajak kepada diwujudkan persaudaraan di kalangan orang Islam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan nahi munkar. Wa muharabat tughyan, dan menjadi kewajipan kita juga untuk menentang segala jenis tawud. Apa itu tagut? Selalu kita dengar kalimat tagut. Kita nak menentang tagut, wajib menentang tagut, lawan tagut, tak boleh berkawan dengan tagut sebagainya. Apa itu tagut? Ditafsirkan oleh ulama, kullu ma tajawaza 'anil haddi fahuwa tagut. Itu takrif dia. Setiap sesuatu yang melewati batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah tagut. Tagut ni bukan monster yang ada kaki empat, leher panjang. Tak. Kullu, setiap sesuatu yang tajawaza anil had, yang melewati batasan Allah SWT, dia tagut. Maknanya, tagut boleh datang dalam bentuk sistem, kalau sistem itu melewati batasan Allah SWT. Tagut boleh datang dalam bentuk undang-undang, kalau dia melewati batasan Allah SWT. Tak gelak ke tuan-tuan tengok budak perempuan tiga orang kena tangkap menari tiang dekat mana tak tahu, denda RM25 nilai RM25. Saya ingat dia bagi RM50, dia kata keep the change.
denda RM25 yang kena tangkap orang Islam. Dan ini keadaan realiti yang sedang ada. Kita sebut, kita kena sebut yang perlu disebut, kita sebut. Saya bangkitkan di parlimen, saya dah sebut dekat sini betapa lemahnya. Saya tak kata bukan tak baik semua, tapi banyak dalam istilah undang-undang lakuna-lakuna, kepompong-kepompong dalam sistem perundangan yang terdapat dalam pengurusan pentadbiran perundangan Islam di Malaysia ini, tuan-tuan, mengakibatkan orang pandang Islam itu lekeh. Urusan-urusan yang melibatkan keluarga Islam contohnya. Ada satu kes yang datang jumpa pada saya, dipanggil inilah. Kerana prosedur, kerana apa ni, red tape yang terdapat dalam sistem pengurusan perundangan. Ada satu kes yang datang pada saya, tuan-tuan. Dia kahwin. Lepas tu nak cerai tapi tak dapat. Confirmation perceraian tu dia sudah tunggu sampai 8 tahun sekarang. Saya kata, apa cerita jadi macam ni? Tuan-tuan, bagi saya ini juga mungkar yang mesti disebut. Benda yang mungkar kita kena sebut, walaupun dia datang daripada apa yang disebut sebagai sistem pengurusan Islam. Wa muharabati tughyan wa taghyir al-munkar. Keperluan kita untuk menyebut yang mungkar sebagai mungkar dan merubah kemungkaran tersebut. Idza waqa, apabila berlaku saja di hadapan kita, demi untuk menjaga mujtama', demi untuk menjaga masyarakat tadi, hendaklah diubah seperti mana idza waqa'a bil yaddi wa bil lisani wa bil qalbi, dalah diubah dengan tangan, dengan lisan dan juga dengan hati. Sekarang ni kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Medan muqawamat az-zulm wadh-dhalimin. Ruang untuk kita menyatakan penentangan terhadap kezaliman dan orang yang zalim. Tuan-tuan, cuma saya mengharapkan bila kita sebut kalimat zalim ataupun apa saja istilah yang terdapat dalam Islam ini, yang terdapat dalam fiqah ini, kita jangan khususkan untuk kita tujukan hanya kepada kelompok orang ataupun kumpulan tertentu. Dalam rangka kita tarbiah diri kita, muslim-muslimat sekalian, sebelum kita nak baca ayat, kita nak baca nas, kita nak baca pandangan fiqah, sebelum kita nak letak nas yang kita baca, ayat yang kita baca, hadis yang kita rujuk tu, sebelum kita hantar kepada orang lain, kita cek dulu ada tak benda tu dalam diri kita. Contoh, Al-Quran sebut dalam surah Hud ayat 113. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu. Janganlah kamu cenderung kepada mana-mana pihak yang melakukan kezaliman. Sebab fatamassakumun nar. Neraka Allah SWT akan sambar kamu. Kita cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman. Nah, ayat ini saya lihat ada satu tendensi di kalangan mungkin umum masyarakat kita. Bila kita sebut je wala tarkanu ila alladhina zalamu, dia terus letak dekat orang lain. Dia baca ayat ni, ayat ni kena kat jimat lah ni. Dia baca ayat ni, dia cari. Ayat ni muka yang saya kenal. Ayat ni kerja kat Profesor Tajul lah ni. Siapa lagi yang saya kenal sebut nama tuan? Kan? Ayat ni kena kat orang tu, ayat ni kena kat orang tu. Tak ada ayat yang kena kat dia. Selain, kita dalam rangka kita tarbiah diri kita di surah An-Nur ini dengan tajuk fiqhul jihad ni tuan-tuan, sebelum kita letak ayat ni pada orang lain, kita tarbiah diri kita, kita letak dulu pada diri kita. Ada tak ar-ruknu ila dhulm? Ada tak kita ni cenderung kepada kezaliman? Kezaliman ni tak semestinya kita pegang orang, kita tak kepala dia, zalimnya dia. Tak. Sebab tu dalam satu hadis ada disebut, qad jaa fi al-hadithu sahih. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan daripada Al-Bukhari, daripada Anas,
unsur akhaka zaliman aw mazluman. Nabi sebut, kamu bantulah saudara kamu zaliman, sama ada dia itu zalim atau mazluman, ataupun dia itu dizalimi. Sahabat-sahabat bila dengar hadis ni pelik. Ya? Rasulullah kata, kamu bantulah saudara kamu sama ada dia itu zalim ataupun dia itu dizalimi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu mazluman, fakaifa nansuruhu zaliman? Faqal, tuhjizuh atau tamna'uh min adh-dhulm fa inna dhalika nasr. Rasulullah bersabda, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang tu kena zalim, masuk akallah kita bantu dia, masuk akallah kita tolong dia. Tapi kalau orang itu zalim, kita nak bantu orang zalim macam mana? Ayat tadi kata, wala tarkanu ila alladhina zalamu, jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu bagi peringatanlah, kamu bersahabatlah, kamu ingatkan dialah, tuhjizuh au tamna'uh. Kamu beri peringatan kepada dia, kamu sebut kepada dia benda yang kamu buat ni salah. Mungkin dia buat, dia tak tahu. Kita ingat semua kita ni tahu ke benda yang kita buat. Mungkin dia tak tahu apa benda yang dia buat, dia ingat benda tu biasa, dia ingat benda tu normal, tapi sebenarnya benda tu bersalahan dan bercanggahan dengan tuntutan syarak. Tapi disebab atas kejahilan yang ada pada dia, dia berlaku zalim. Bila berlaku zalim dalam keadaan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur, kamu bantu dia dengan, kalau dia itu dizalimi, orang yang dizalimi, kalau dia itu menzalimi orang, orang yang dizalimi itu kamu bantu, orang yang berlaku zalim itu juga hendaklah kamu bantu. Kamu berikan peringatan kepada dia tentang perlakuan salah yang telah dilakukannya itu. Muslim-muslimat sekalian, bila sebut dalam hal yang berlaku zalim, tidak berlaku adil, tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, berlaku satu kisah diriwayatkan dalam kitab ini. Waqad qalu innal imam al-Ahmad bin Hanbal hina sujin fi mihnati khalq al-Quran al-shahira wa asabahu min al-adha ma asabahu sa'alahu yawman ahadu sajjanin عن الأحاديث التي وردت في أعوان الظلمة وما لهم من العذاب عند الله تعالى. Kisah ni berlaku kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal ni imam mazhab Hanbali lah. Dan antara imam yang paling banyak menerima mihnah dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kalau kita tengok tu imam ni hebat, ya. Tapi kehebatan dia itu Allah tambah dengan ujian yang cukup hebat. Salah satu daripada ujian yang cukup hebat pada dia yang berlaku adalah permasalahan, kan, khalqul Quran. Quran ni makhluk ke bukan makhluk adalah isunya itu. Sehingga dia dipenjarakan. Satu hari ketika dia duduk dalam penjara, datanglah warden penjara Sejani. Warden penjara ni pun jenis orang mengaji dekat surah An-Nur juga. Dia kenal dalam penjara ni tu imam. Dia pun tanya, ustaz, saya ada dengar dekat kuliah tentang membantu orang yang zalim. Dia kata, hadis ni sahih tak? Tu imam ni kata, betul lah hadis ni sahih. Faqala lahu, dia pun berkata, wahal tara mithli min a'wani zulma. Ustaz, saya nak tanya, saya ni kerja dengan penjara, dengan kerajaan pada ketika itu. Ustaz kena penjara, saya warden. Tadi di sana ada ayat Quran yang menyebut tentang wala tarkanu ila allazina zalamu, jangan kamu cenderung kepada yang berlaku zalim. Dan dibaca pula hadis yang saya bacakan tadi itu, bantulah saudara kamu sama ada dia zalim atau dia dizalimi. Dia pun tanya ke ustaz, ustaz, agak-agak saya ni masuk tak dalam kategori orang yang cenderung kepada orang yang zalim? Entah apa tu imam jawab. Tu imam kata,
Innama a'wanu zulma ma yukhitu laka thawbak. Dia kata, wahai warden, yang dikatakan pembantu kepada zalim ni adalah orang yang jahit baju kamu. Ha, tu, yang jahit baju kamu tu dia pembantu kepada zalim. Wa may yuhayyi' laka ta'amak, dan orang yang prepare makanan untuk kamu. Wa may yaqdi laka hajatak, dan orang yang menyempurnakan hajat kamu. Itu yang dikatakan pembantu-pembantu kezaliman. Amma anta faminaz zulmah anfusahum. Tapi kamu lain sikit. Yang tadi saya sebut tu pembantu-pembantu kepada kezaliman, kamu adalah kezaliman itu sendiri. Ambil tuan. Tanya sangat. Pasal apa? Dia terlibat dengan mungkar. Tahan ulama atas hujah, pada zaman itulah penghinaan terhadap ulama yang cukup dahsyat. Tahan Imam Ahmad Ibn Hanbal, kes yang saya sebutkan tadi, tuduhan-tuduhan dan tumahan-tumahan yang dahsyat. Banyak tuan-tuan kalau kita baca sejarah Tuti Imam ni, Imam Ibn Taymiyah. Sampai hari ni, Imam Ibn Taymiyah ni dia punya kubur tu dekat Syria. Dekat Dimashq ataupun Damaskus orang nak sebut, Damsyik kata orang Melayu. Sampai hari ni tak boleh masuk kubur itu. Tak boleh tengok. Kan saya baru ni masa saya pergi pun saya cuba-cuba nak masuk, dia orang kata tak pergilah. Selain hebat Imam Ibn Taymiyah ni. Tapi mereka semua jadi mangsa kepada kezaliman dan kerakusan sistem dan rejim pada zaman itu. Adakah mereka berhenti daripada menyatakan yang hak? Tidak. Tuan-tuan, nah, bila dia berperanan untuk tidak berhenti daripada menyatakan yang hak, selalunya tuan-tuan, dia akan lawan dengan arus. Arus dan tren masyarakat pada zaman itu. Orang yang nak menyatakan yang hak ni, dia kena lawan arus dan tren yang berlaku pada zaman itu.